Pengakuan Hamka Hamzah, hanya Kurnia Meiga, kiper yang berani memarahinya. Kurnia Meiga dikenal sebagai penjaga gawang yang berkualitas. Ketika masih aktif bermain, Meiga dikenal punya kemampuan yang komplit. Ia dibekali postur yang sangat pas untuk ukuran kiper Indonesia. Refleks sosok asal Jakarta ini juga luar biasa. Satu hal lagi yang dimiliki Kurnia Meiga adalah kekuatan mental yang luar biasa. Kiper satu ini seakan tak takut dengan tekanan seperti apapun. Hal itu diakui oleh bek senior Hamka Hamzah. Bahkan, Hamka yang pernah bermain bersama Kurnia Meiga baik di level klub dan timnas Indonesia itu menyebut hanya Meiga, kiper yang berani memarahi dirinya. Kiper yang berani marahi saya hanya dia. Dia bilang, "Woi goblok itu bang, jadi berani, kita butuhkan itu." Walaupun pemain muda tapi dia berani, ungkap Hamka di kanal YouTube Tiento Indonesia. Pemain belakang butuh mata dari kiper, siapapun pemain yang ada di depannya dia berani marahi, karena saya yang suruh itu juga, sambungnya. Hamka Hamzah kini berusia 38 tahun. Ia 7 tahun lebih muda dari Kurnia Meiga. Hamka kemudian menyatakan adik dari almarhum Ahmad Kurniawan itu juga sangat menghargai pemain lain. Termasuk mendengar saran dari pemain yang lebih senior. Meiga mau mendengar ketika diberi saran, ujar Hamka. Lebih lanjut, Hamka juga merasa merindukan sosok Meiga. Kiper yang sempat lama di Arema itu memang tak lagi bermain sepak bola sejak tahun 2019 lalu. Kualitasnya pun bisa dilihat dan sangat dirindukan, tandasnya. Kurnia Meiga Hermansyah lahir di Jakarta pada tanggal 4 Mei tahun 1990. Ia mengawali karir di SKO Ragunan. Klub profesional pertamanya adalah Persijap Jepara. Ia memperkuat Persijap dari 2007 hingga 2008. Sejak Juli tahun 2008, Kurnia Meiga pindah ke Arema. Meski terjadi dualisme di klub itu, Meiga tetap membela klub dengan nama Arema hingga tahun 2019 lalu. Salah satu musim terbaik dalam karir Meiga terjadi di musim 2009-2010 lalu. Ia membawa Arema Indonesia menjadi juara Indonesia Super League musim itu. Di usianya yang kala itu masih 20 tahun, Meiga juga berhasil meraih penghargaan pemain terbaik. This is Raven Beats.